Hai semua, selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Untuk hari ini, kita akan unboxing Beyblade Burst Bloody Longinus keluaran Takara Tomy. Check it out. Beyblade Bloody Longinus merupakan Beyblade jenis serangan. Dia menggunakan Chozy Layer System dan Beyblade ini berasal daripada siri Beyblade Burst Turbo. Kemunculan Beyblade ini dalam anime boleh dilihat di episode 4. Dan owner bagi Beyblade ini ialah Louis Hirosagi. Menarik tentang Beyblade ini, Beyblade ini dia memang pusing lawan arah jam. Jadi kalau kita nak pakai Beyblade Bloody Longinus ni, kita kena guna launcher left. Dari segi rekaan layer dia, di bahagian atas ni kita boleh nampak lah apa ni, sekeliling ni dihiasi dengan 4 kepala naga. Okey, 4 kepala naga berwarna silver, manakala di tengah-tengah tu kita ada naga berkepala emas. Layer Beyblade ni agak berat sebab 4 kepala naga yang sebelah tepi ni sebenarnya dia besi. Jadi apabila kita menggunakan layer Bloody Longinus ni, kita mempunyai potensi tinggi untuk KO-kan pihak lawan kita. Kita boleh buat knockout finish. Okey, untuk dia punya forge disc, dia menggunakan disc nombor 13. Seperti biasalah, Takara Tomy tak akan berikan kita disc yang sempurna. Forge Disc 13 ni merupakan salah satu disc yang teringan dalam siri Beyblade Burst Turbo. Jadi untuk sempurnakan kita punya Beyblade ni, kita perlu dapatkan Forge Disc yang lebih berat untuk ditukarkan dengan Forge Disc 13 sedia ada ni. Secara keseluruhannya, Beyblade ni dia tak balance. Jadi untuk bagi dia balance, kita perlu tambah level chip bagi memenuhi ruangan kosong Beyblade ini. Pandai je orang ni. Okey, sekarang ni jom kita tengok macam mana kita punya Beyblade ni beraksi.